Pengusaha gerabah ini mengajarkan bagaimana cara membuat teko dengan teknik cetakan gisum dalam 5 menit jadi 1 biji. Pertama-tama dia membuat bagian bawah teko. Selanjutnya dia menaburkan debu ke bagian cetaka agar tanah liat tidak menempel pada cetakan dan hasilnya cepat dikeluarkan. Sekarang cetakan kedua ditaburi debu. Dia mengisi kedua belah sisi cetakan dengan tanah liat. Sekarang Pak Zain membuka cetakan secara pelan-pelan, ditariknya cetakan itu dengan penuh harapan agar gerabahnya jadi. Dalam 4 menit, Pak Zain sudah bisa menghasilkan sebuah teko dengan teknik cetak. Siapapun bisa membuat kerajinan gerabah dengan teknik ini. Di Banyumutek, lombok tanah subuh.